Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Teman-teman, hari ini kita akan siap-siap pergi ke villa. Minuman dan pelampung. Untuk apa pelampung? Untuk belajar berenang. Oke. Tiga gunung soalnya belum bisa berenang. Oh gitu ya. Ya udah. Kita tunggu ya nanti ya sampai sana ya. Oke. Dadah teman-teman. Dadah. Karena tiga gunung in refresh sambil belajar di alam, jadi kami membawa sarana belajar, tak lupa perlengkapan mandi, logistik, pakaian, dan perlengkapan kesehatan di era COVID, seperti masker, hand sanitizer, dan sanitizer spray. Ayo. Udah di disinfektan ada nggak, Mbak? Ada disinfektannya nggak? Oh, udah deh. Oh, gitu. Pasti kalian ngiler loh. Makan duluan. Wow, besar sekali Jani. Lapor. Iya. Makan kita. Tadi kamu ketemu hewan apa? Hima. Cangkrik. Tapi satu aja. And then, apa hewan malam apa lagi? Katak. Siput. Siput, terus? Gak ada lagi. Tadi lah. Bah?
laba-laba dan jangkrik kecil. Oh iya, dan hewan-hewan serangga lain ya. Tugasnya Eru, Hima, Janib cari daun-daunan yang bentuknya sama. Bukan harus ini ya, kan Bunda udah carikan yang ini. Terus nanti kalian cari yang melengkung, menyirip, berduri, terserah. Sana cari bentuk-bentuk daun. 1, 2, 3. Wah. Sana. Careful. Mon, mana hasil temuannya Eru? Ya, oh banyak sekali. Nah, Eru pisah-pisahkan. Ya, mana? Yang daun melengkung.
coba Ima jelaskan itu gambarnya tentang apa? Ini kayak di sini. Kolam renang. Di sini tempat ruangan berbeda. Jadi ini tempat ruangan. Ini tempat hiasan kita yang di situ. Oh, tanaman-tanaman. Ya. Jadi ini kawasan ini sama itu sama nih. Oh iya, payung. Payung dan itu satu lagi nih payung sama. Oke. Okay. Kalau Jani gambar tentang apa? Berenang. Gambar tempat berenang. Aduh. Iya, sama apa lagi? Sama tempat payung. Oh, tempat payung. Ada bunga-bunga. Mana? Ini pasti Jani bikin lautan. Lautan. Ini bunga. Oh gitu, itu bunganya. Oke. Siang harinya kami mengadakan perjalanan ke Alas Pala Monkey Forest Sangeh. Karena PPKM, maka objek wisata ini masih ditutup. Namun, kami dapat masuk melalui pintu belakang untuk sedikit melihat suasana hutan yang dipenuhi dengan hewan kera tersebut. Suara monyetnya tuh. Monyetnya curi susunya Jani. Dia nggak bisa minumnya tuh. Perjalanan menuju vila, kami melihat kawanan bebek sedang mencari makan di sawah penduduk. Kami berhenti sekedar menikmati aktivitas mereka, membiarkan anak-anak mengobservasi apa yang dilihatnya. Lihat bebeknya berbaris tuh, Mana ayam jantan? Bebek semua. Semua pada itu loh, bebek. Sekian petualangan Tiga Gunung belajar dan bermain di alam kawasan Sangeh, Badung, Bali. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dadah!